Selamat pagi. Pelajaran hari ini penggunaan di penggunaan tabel. Pertama kita buka Excel. Judulnya dulu. Kemudian kita konekin televisi. Klik lagi. Pilih nomor, warnaan, ibu, kode, warna lagi, warna lagi, warna lagi, merah, layar, ukuran, harga, tertuang, total, ada di sini 1, 2, gunakan upload ya, biar lebih cepat nih. Sampai 10 aja. Sini kita klik jumlah. Sudah kita klik. Kita di sini terus. Sini kita klik ke semen. Bawahnya klik. Oke. Sekarang kita semua ya, kode merah ukuran layar. Kita mencari merah dasar kode. Kodenya A, merahnya apa? Kita lihat dengan cepat, ternyata A kali dengan ukuran plus E, coba pindah makan rumus follow up. Sama dengan follow up. Ini sudah ada, kita klik aja. Yang kita cari ini A kodenya, kita klik aja koma, kita blok ini referensi ini koma, karena kita ambil nanti urutan dari kode kemudian ya kita pilih angka keluar. Sekarang kita blok, kita enter, mungkin tak ada karena ini paling terbukti kita menggunakan dolar mulai menjadi belakar ini bisa tekan F4 nanti bisa yang bikin kontrol lock on. Ini kita kasih dolar kemudian ini dolar di dolar nanti cuma angka 4 dolar kemudian ayat tadi kita kali lagi karena sudah berhenti keluar. Terima kasih untuk tekan layar ukuran dan total. Lalu ini menggunakan RP atau rupiah. Jadi ternyata kita tidak akan dengan format sel. Pilih accounting, pilih rupiah, RP. Untuk Indonesia. Kemudian hilangkan dua kita koma. Nah, biar pindah ke bukuan besar kita besarkan. Dan kasih tabel. Terima kasih. Stay at home. Jaga kesehatan. Goodbye.